Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Sam Motor Vlog. Nah, teman-teman, kali ini kita coba review teman-teman. Review satu lagi kebong amuk. Sebenarnya kebong amuk ini udah lama ya, udah beli lama. Cuma ini baru kita review. Dan langsung aja teman-teman kita review seperti apa kah kebonnya kak? Ini dia teman-teman kebunnya. Kebunnya beda banget ya teman-teman sama kebo ini. Sama kebo yang gede. Kalau ini kebunnya enggak pakai rangka, cuma kepala kerbau doang sama kain hitam. Dan tahu enggak teman-teman, ini belinya tuh bukan di daerah sini ya. Ini tuh belinya di Madura. Itu di Madura ya kak? Madura? Kakaknya malu-malu ini. Beli di Madura sana, dapat dikasih sama kakeknya. Ini teman-teman, coba diangkat kak. Diangkat kebonnya. Ya diangkat kak. Ini dia teman-teman kebonnya. Kasih lihat teman-teman kak. Ya seperti ini. Tuh. Pakai. Sini kak, lihat sini. Kita taruh sini saja teman-teman. Oke, jadi kebun ini tuh sebenarnya udah lama ya. Udah lama banget dan kondisinya pun udah lakban-lakbanan gini. Ini kebunnya terbuat dari kayu ya kak? Iya. Jadi terbuat dari kayu teman-teman tuh. Terus di sini ada matanya warna merah sama hidung pakai tali tambang, dan ada sedikit apa ini bulu-bulunya ini dari apa ya, dari bulu apa ini yang biasa diisi di dalam boneka itu. Dan satu yang unik teman-teman, ini tanduknya tanduk asli, kayak terbuat dari tanduk kambing ya tuh. Dan untuk badannya pakainya cuma pakai kain hitam tuh. Ini namanya kebo Jawa atau kebo, bukan kebo Jawa kak, kebo Madura nih, kebo Barong. Coba kak mainin kak. Oh iya, di sini teman-teman ada pegangannya tuh, di sini nih. Kok dipegang, pegangan tangan dua kalau kakak mainin. Kakak mainin kak, coba kak, caranya kak. Pakai. Ini nggak perlu dua orang teman-teman. Cukup satu bocil aja tuh. Ini cukup mirip sama kesenian di sini, sama Pak berokan itu cukup satu orang. Bau gak? Katanya kebonya bau teman-teman, soalnya ini udah lama ditaruh di kandang ayam. Ya ayo ya. Oke ayo kita mainin lagi kak. Termuter. Kakaknya lagi males. Thank you.
IG-nya dia, nanti kita coba mainin kalau personilnya udah lengkap sama Adi sama Kakak Pino. Dicuci dulu. Ini baru ketemu lagi, udah lama enggak dimainin jadi kotor. Mau ngamuk. Oke, cukup sekian dulu video review kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tetap cintai budaya Indonesia. Dadah.